Hai, Pinges. Gak punya ayam, bikin ini aja. Ceker goreng crispy tanpa tulang. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Gak kalah sama ayam goreng crispy. Bisa buat makan cemilan, semua pasti suka. Crispy banget, guys. Buat jualan oke banget. Yuk kita mulai. Bahan-bahan dan cara membuatnya. Ceker ayam 10 buah. Pilih ceker ayam negeri yang besar-besar. Ceker dibersihkan dan dibuang kukunya. Ceker direbus sebentar agar kulitnya empuk. Jangan terlalu lama karena kulitnya bisa lembek dan hancur. Dinginkan sebentar. Buang tulang-tulangnya. Ceker ayam dimarinasi dengan kecap asin dan kaldu ayam secukupnya. Aduk dan diamkan sebentar agar meresap. Telur ayam 1 butir dikocok untuk celupan tepung. Bahan untuk tepung ceker crispy-nya, tepung terigu 1 mangkok. Kaldu ayam 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lada 1/4 sendok teh. Bahan tepung diaduk sampai merata. Taburi kulit ceker ayam dengan tepung. Celupkan ke kocokan telur ayam. Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung. Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung. Jadi ada 3 kali proses penepungan dengan 2 kali diselupkan ke telur. Tujuannya supaya kulitnya lebih tebal dan lebih crispy. Pada waktu pemberian tepung, jangan diremas karena akan membuat tepung jadi menggumpal. Kalau hanya 2 kali penepungan dengan 1 kali celupan telur, hasilnya kulitnya akan tipis dan kurang keriting. Siapkan minyak dengan panas sedang. Goreng sampai matang dan menguning. Angkat dan tiriskan minyaknya. Ceker ayam crispy sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Cocok buat teman makan nasi atau buat cemilan.
Kalau mau buat jualan, bisa dikemas dengan plastik dan diberi label stiker. Yummy. Benar-benar enak. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.